Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini kita kembali lagi kawan-kawan. Kita lanjutkan vlog toko kita, Toko Mufida. Ini pagi-pagi baru kita susun-susun, sudah ada yang datang tadi cuma sekedar beli kail pancing. Sebelum kita lanjutkan di vlog yang ke-11 ini kawan-kawan, tolong dulu dibantu subscribe dulu channel ini biar channel ini bisa berkembang. Di subscribe, di komen, di like, dan di share. Oke kawan-kawan, mantap. Oke kawan-kawan, mengawali pagi kita susun dulu barang-barang kita sambil menunggu pelanggan-pelanggan kita datang kawan-kawan. Ini disusun. Nah, setelah disusun kita rapikan kembali kawan-kawan. Ini terlalu banyak macam-macam jualan kita kawan-kawan. Ini kita lihat lagi CCTV kita apakah sudah mantap apa belum. Ini kita ambil lagi, kita susun lagi, kita mantap mantap mantap. Oke kawan-kawan, mantap. Ini ada satu pelanggan kita yang katanya disuruh ayahnya untuk mencari timah pancing. Jadi kita tunjukkan saja yang besar apa yang kecil. Ternyata yang dicari cuma yang kecil. Oke, kita pilihkan dan kita hitungkan. Oke, transaksi sudah berhasil, dijual, ditukar, mantap. Lanjutkan bro. Setelah kita layani penjual tadi, kita lanjut susun menyusun lagi kawan-kawan. Ini nelon-nelon kita susun, kita susun, kita rapikan biar nyaman orang-orang memilihnya kawan-kawan. Sambil kita susun, kita tengok-tengok ke belakang, siapa tahu ada yang memanggil karena kita kurang fokus, bisa tidak mendengar. Oke kawan-kawan, ini mantap kameranya, terlihat jelas CCTV, CCTV toko Mufida. Jadi kita sudah bisa memantau kawan-kawan, kalau kita pulang ke rumah kita bisa pantau apakah toko kita aman terkendali. Ya alhamdulillah, selama kita jualan di bakau aman selalu terkendali kawan-kawan. Ini disusun lagi. Nah, ini ada om-om yang datang ternyata kawan-kawan, katanya mau cari nelon. Baru kita susun sudah dipilih-pilih, ini yang mana, nomor berapa, nomor berapa. Kita carikan lagi, carikan lagi, carikan lagi, apakah dia mencari buat udang. Ternyata dia mau mencari buat udang kawan-kawan. Katanya sih yang mencari 15 LB, nanya-nanya ini yang mana kuat, yang mana kuat, yang murah. Nah, ini sudah kita ambilkan yang harga standar saja kawan-kawan. Oke, jual paman, ditukar kata pamannya. Lanjut, kita lanjut susun lagi kawan-kawan. Oke, mantap. Iya, seperti itulah kerjaan kita setiap hari kawan-kawan di toko Mufida. Setelah kita bersih-bersih lagi, kita susun lagi kawan-kawan. Nah, ini yang tidak penting kita keluarkan, kita turunkan saja kawan-kawan. Yang bisa kita amankan, kita amankan. Ini ada penggaris mungkin karena bocil yang ikut jaga kemarin kawan-kawan. Baiklah, yang kail-kail yang sudah terkeluar kita masukkan lagi kawan-kawan. Oke kawan-kawan, disusun lagi, disusun lagi. Yang mau bertanya berapa harga kodok-kodokannya, berapa harga relnya, berapa harga jorannya, langsung saja ditanyakan kawan-kawan lewat kolom komentar biar kita bisa jawab kawan-kawan. Nanti khusus pelanggan daripada toko Mufida yang komen di YouTube toko Mufida, kita berikan diskon kawan-kawan. Mantap bukan? Langsung saja kawan-kawan, jangan sungkan-sungkan untuk bertanya. Oke kawan-kawan, baiklah, ini sudah di menit 4 menit 26 detik berlalu kawan-kawan. Tetap selalu ada di channel ini karena channel ini channel receh saja kawan-kawan, hanya menunjukkan sisi daripada jualan toko Mufida. Terima kasih banyak kawan-kawan sudah mengikuti kita, ikutin sampai selesai ya kawan-kawan, mantap.
Oke kawan-kawan, mantap. Ini Acil menukar minyak harum aja kawan-kawan. Setelah Acil juga menukar minyak harum, kita rapikan kawan-kawan biar semuanya jelas terlihat di CCTV. Jadi kita turunkan semua dulu kawan-kawan. Ini kita turunkan semuanya, kita turunkan semuanya kawan-kawan, kita turunkan biar terlihat jelas di CCTV. Oke kawan-kawan, om yang satu ini pun masih mencari-cari, katanya mencari buat gulungan senar buat pepuyuh katanya. Itu sudah warna kuning kita keluarkan. Oke kawan-kawan, mungkin itu saja yang dibelinya, kita eksekusikan. Oke, yang belakang plastik dibuatkan nama deal. Oke, lanjut kawan-kawan. Ternyata setelah itu ada kedatangan bocil, katanya mau mencari senar PE. Ini yang harga standar saja paman, katanya kita carikan senar PE-nya. Kita tanya apa buat casting, katanya buat casting yang kecil aja paman, biar melemparnya agak sedikit jauh. Nah, kita carikan yang ukuran satu saja kawan-kawan, nah, biar lemparannya bisa jauh. Oke, si bocilnya langsung deal, katanya benar ini paman, mantap, bagus, lanjutkan. Oke kawan-kawan, tak lama setelah kita melayani pembeli yang lunta tadi, tiba-tiba saja ada bocil yang kemarin datang sama langsung sama mamanya kawan-kawan. Ini si bocil datang sama ibunya langsung ke toko kawan-kawan. Kita deg-degan kan, tiba-tiba saja ibunya dan dua anak si bocil yang kemarin beli datang. Ternyata ibunya mendukung kawan-kawan untuk beli alat pancing. Hari ini dia beli lagi alat pancing kawan-kawan. Ini kita layani dulu kawan-kawan, si bocilnya sama emaknya nih. Katanya mau beli set joran sama alat pancing yang lainnya paman. Kita layani saja kawan-kawan. Nih lagi milih-milih barang, jadi kita tunjukkan yang mana-mana nih, yang harga yang berapa, yang tidak terlihat jelas di kamera tidak jadi masalah kawan-kawan. Diikutin saja kawan-kawan, mantap. Ini si bocilnya masih pilih-pilih, kodok dipilih ya, langsung saja deh dipilih saja, tidak jadi masalah yang mana deh, mantap, lanjutkan. Oke kawan-kawan, ini si bocil tadi ternyata mau beli kodok-kodokan sama satu set joran pancing dan lainnya kawan-kawan. Dia mau nambah katanya kawan-kawan, nambah barang kawan-kawan. Ini sudah kita masukkan dalam kresek, kita berikan yang terbaik lah buat teman-teman kita bocil yang didukung oleh orang tuanya langsung kawan-kawan. Yang penting masih dalam pengawasan, iya, wajar-wajar saja kawan, aman terkendali. Oke. Mudah-mudahan si bocil dan emaknya dan keluarga sehat selalu kawan-kawan, dan diberikan rezeki yang banyak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, dan ini dilanjutkan sama bocil lagi yang mencari alat pancing. Katanya disuruh oleh orang tuanya untuk mencari alat pancing yang bisa dipakai banjur. Kita tawarkan nomor 25 LB, gimana nelonnya, mantap gak? Mantap paman. Terus kailnya silahkan dipilih sendiri. Oke paman, kataku
Yang ini saja yang mantap nih. Dia langsung setuju. Oke paman, ini saja sudah mantap katanya. Oke kawan-kawan, ini di menit 10 menit 9 detik lewat sudah kawan-kawan. Mungkin harus kita akhiri video ini karena setiap hari kita cuma ngambil 10 menit saja kawan-kawan. Bagi kawan-kawan yang baru bergabung, langsung saja di subscribe channel ini, di komen, di like, dan di share kalau perlu kawan-kawan. Mudah-mudahan kawan-kawan semua dapat kesehatan, dapat rezeki yang banyak dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu doa kita bersama dan kita disukseskan dunia dan akhirat. Oke, dadah, bye-bye.